Hello, kita masak sambal ikan mas. Ini ikan bilis. Oke, bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia ikan mas, ikan bilis, bawang yang sudah ditumbuk, asam jawa, dan semestinya cili giling. Oke, mula-mula panaskan minyak, masukkan bawang yang sudah ditumbuk, gaul. Tunggu sampai naik bau. Oke, kita masukkan asam jawa. Lepas itu masukkan cili giling. Oke, lepas itu kita bubuk gula. Lepas itu kita gaul ya. Oke, macam begini. Kita gaul ya. Balik pecah minyak. Oke, masukkan pula ikan bilis dengan ikan masin. Lepas itu kita gaulkan dia ya. Gaulkan, kita sebat ikan. Kita buat yang simple-simple saja. Kita sebat ikan. Oke, dan hampir siap dan masak. Oke, ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Masak yang simple-simple saja. Bye.